Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama dengan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Palembang melaksanakan apel bersama di halaman kantor PUPR pada Jumat 24 Maret 2017. Kegiatan diawali dengan penyematan rompi baru berwarna biru secara simbolis kepada petugas lapangan PUPR sebagai identitas baru petugas PUPR dan dilanjutkan dengan sosialisasi untuk tidak membuang sampah sembarangan kepada para sopir angkot. Menurut Harno Joyo, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi bagi para petugas sebelum nantinya akan diberikan tugas masing-masing untuk menjaga saluran air di Kota Palembang. Semata-mata dalam hari ini adalah kalian motivasi tugas khususnya PHL yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang ini. Bagaimana supaya infrastruktur khususnya saluran di Kota Palembang ini bisa sesuai dengan fungsinya. Diakui Harno Joyo, saat ini masih banyak sopir serta penumpang angkot yang membuang sampah sembarangan. Dengan adanya kegiatan pembagian 1.000 tempat sampah serta penempelan stiker himbauan di angkutan umum, diharapkan dapat tertib dan tidak membuang sampah sembarangan agar tercipta Kota Palembang bersih. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.